Setelah tak memperpanjang kontrak kiper andalannya David De Gea, Manchester United bergerak cepat pada jendela transfer musim panas ini guna menyempurnakan skuadnya dengan mendatangkan kiper yang tampil sensasional dengan membawa Inter Milan ke final Liga Champions. Lantas, seberapa hebat Andre Onana yang membuat Manchester United mendapatkannya ke Old Trafford? Yap, kekhawatiran akan batalnya transfer Andre Onana ke Manchester United ditepis Fabrizio Romano. Dalam media sosialnya, Fabrizio menegaskan tidak ada batu sandungan untuk Onana menjadi penggawa The Red Devils. Usai melepas David De Gea dengan status bebas transfer, Manchester United fokus menyelesaikan transfer Andre Onana. Erik ten Hag meyakini Onana adalah kiper yang dibutuhkan Manchester United. Kemampuan Onana dalam membangun permainan dari bawah menjadi nilai yang disukai oleh ten Hag. Negosiasi dengan Inter Milan tidak berlangsung dengan mudah, sebab Inter mematok bandrol 60 juta euro untuk sang penjaga gawang. Tak heran, penawaran pertama Manchester United yang tak menyentuh 50 juta euro ditolak mentah-mentah. Karena sudah terlanjur jatuh hati, Manchester United pun menaikkan tawaran hingga 50 juta euro ditambah bonus 5 juta euro. Jumlah tersebut sudah cukup bagi La Benea Mata. Namun beredar kabar yang meragukan Inter jadi melepas Onana ke Manchester United. Sebab Inter tidak jadi memboyong Lukaku dari Chelsea. Oleh karena itu, Nerazzurri tidak butuh dana segar dengan jumlah besar. Yap, seperti kita ketahui, pada musim lalu Andre Onana benar-benar tampil mengesankan. Dia memiliki refleks luar biasa, serta memiliki kemampuan dalam membangun permainan dari bawah yang benar-benar membuat Erik ten Hag tergila-gila. Bahkan berkat penampilan memukau Andre Onana, dirinya berhasil membawa Inter Milan melaju hingga ke final Liga Champions. Namun sayang, penampilan memukau Onana gagal sempurna setelah mereka dikalahkan tim kuat Manchester City pada laga final dengan skor tipis 1-0. Akan tetapi pada laga yang berlangsung di Istanbul tersebut, Onana tampil mengesankan dengan membuat beberapa kali penyelamatan yang sangat penting. Penjaga gawang modern. Masalah besar yang dihadapi oleh Manchester United selama ini adalah gaya bermain De Gea yang sudah usang. Sebagai penjaga gawang, kiper asal Spanyol tersebut tergolong tradisional dalam bermain. Dirinya tidak bisa membangun penguasaan bola dari belakang. Hal inilah yang dituntut oleh Erik ten Hag dalam permainannya sebagai penjaga gawang. Sementara itu Onana memiliki kapasitas yang mumpuni untuk bermain nyaman dengan bola di kakinya. Faktanya, lebih dari 1000 umpan yang dihasilkan bersama Inter Milan musim lalu. Onana memiliki akurasi umpan hingga 81,3%. Tak punya kelemahan yang mencolok. Berdasarkan catatan dari WhoScore, kiper andalan Inter Milan Andre Onana tidak memiliki kekurangan yang mencolok. Walaupun dari segi kelebihan ia lebih sedikit dibanding De Gea. De Gea hanya memiliki dua kelebihan yang sangat menonjol, yaitu refleks dan konsentrasi. Namun dengan tidak adanya kelemahan yang mencolok, Andre Onana mungkin lebih baik dari De Gea secara keseluruhan. Berdasarkan Opta, akurasi Onana jauh di atas De Gea dengan 93,8%. Akurasi De Gea sekitar 50% menurut Opta. Di wilayah sendiri, hal ini membuat kiper berusia 27 tahun tersebut menjadi bisa diandalkan dalam hal teamwork atau kerjasama untuk membangun serangan dari belakang. Sama seperti De Gea, Onana juga gemar berlari maju keluar kandangnya untuk menghalau bola. Namun Onana jauh lebih berani dari rivalnya tersebut.
memiliki chemistry baik dengan Ten Hag. Ten Hag membesut Ajax dalam durasi selama 5 tahun sejak 2017 hingga 2022. Sementara itu, Andre Onana bermain untuk Ajax pada medio di antara 2015 dan 2022. Keduanya berhasil membawa Ajax menjadi juara Liga Belanda sebanyak 3 kali dan memenangkan Piala Belanda 2 kali. Dalam kurun waktu itu pula, Onana selalu menjadi kepercayaan Erik ten Hag di bawah Mister Gawang Ajax Amsterdam. Dengan bertemunya kembali antara Onana dan ten Hag, besar kemungkinan sang penjaga gawang akan cepat beradaptasi di Liga Inggris. Memulai karir dari Akademi Samuel Eto'o. Tidak banyak yang tahu jika Andre Onana merupakan produk dari akademi bikinan legenda Barcelona, Samuel Eto'o. Sebagai penduduk asli Kamerun, Onana memulai karirnya dalam program yang dirancang oleh Samuel Eto'o selaku pesepak bola terhebat negara itu. Eto'o diketahui mendirikan akademi sepak bolanya pada tahun 2006 guna memfasilitasi anak-anak muda untuk memenuhi impiannya di bidang sepak bola. Setelah menghabiskan waktu dengan Akademi Samuel Eto'o, Onana pindah ke Barcelona pada tahun 2010. Kiper berpostur 190 cm tersebut bergabung dengan La Masia yang terkenal tersebut. Namun, 5 tahun menimba ilmu di sana rupanya tak kunjung membuatnya naik kelas ke level senior. Dan kini dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh Andre Onana, dia dipercaya akan menjadi bagian penting bagi skuad Manchester United dalam meraih kejayaan. Dengan kemampuannya dalam membangun permainan dari bawah, akan memudahkan Erik ten Hag membangun serangan-serangan yang mematikan. Yap, jadi itulah kelebihan Andre Onana yang buat Manchester United kepincut.